ketemu lagi di Queen Sha Insecure channel. Ini aku pas mau aku sebelum tidur aku mau sharing. Sharing apa, Kak? Perkalian. Ya, jadi Queen Sha mau sharing cara menghitung perkalian 1 sampai 5 dengan menggunakan jari nih, teman-teman. Nah, kebetulan untuk kelas 2 SD dan kelas 3 SD udah masuk pelajaran perkalian ya. Jadi, menghitung perkalian dengan menggunakan jari ini akan mempermudah kita. Daripada menghafal pusing ya, Kak. Lebih baik kita hitung pakai jari. Welcome to our family. Nah, jari kita ada 10. Nah, di dalam jari, dalam satu jari ada, kita bisa gunakan 4 ruas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Sekarang, contoh ya. 1 dikali 2 mah gampang ya. Perkalian 1 itu gampang. Ya kan, nggak usah diapal dan nggak usah dihitung karena hasilnya adalah sama. Misalkan 1 dikali 1 ya 1, 1 dikali 2 2, 1 dikali 3 3. Oke, sekarang kalau perkalian 2 2 2 dikali 3 2 dikali 3. Nah, jadi tangan kalian 2 jari 1 2. Nah, kita gunakan 3-nya itu pakai ruas jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dikali 3 adalah berapa tadi, Kak? 6. Sekarang 4 dikali 3 4 kali 3 jadinya, ya, kita pakai, boleh, jarinya 3 berarti ruas jarinya 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi 4 dikali 3 adalah 12. Nah, untuk perkalian 1 sampai 4 kita bisa pakai ruas-ruas jari nih, teman-teman. Nah, kalau perkalian 5 Beda lagi caranya. Jadi kalau 5 kita kelompokkan dua pasang gini nih jempol. Nah, dalam satu pasang ini adalah 10. Dua jari ini nilainya 10. Dua jari ini 10, 10, 10, 10. Kalau satu jari berarti 5 hasilnya. Iya, sekarang contoh aja ya. 5 dikali 3. 5 kali 3. Nah, jarinya kita 3 nih, teman-teman. Set. Lalu dikelompokkan. Ini adalah, ini kan 10 ya. Ini 5. Betul, jadi 15. Betul. Sekarang 5 dikali 6. Wow. Oke, jadi ini ada 6. Ya, jadi kali, misalkan 5 dikali 6 berarti jarinya 6. 5 dikali 7 berarti jarinya 7. Sekarang 5 dikali 6 5 kali 6 nih. Jarinya 6. Lalu dikelompokkan 10, 20, 30. Iya, sekarang 5 dikali 9. Jarinya berarti 9. Dan digabung. Karena ini gak ada pasangannya, jadinya gak usah digabung. Dede, awas tuh. Jadi 10, 20, 30, 40, 5. Betul, 5 dikali 9 sama dengan 45. Oke, 5 dikali 5. Wow. Satu lagi ya soalnya. Gampang. Ini jadinya 10, 25. Oke, udah ngerti kan, teman-teman, sampai sini? Satu lagi deh ya. 5 dikali 7. 10, 20, 30, 5. Jadi 35. Oke nih, teman-teman, semoga bermanfaat 1 dikali 5-nya ya buat di sekolahan. Nanti 5 dikali sampai 10 perkalian 5 dan 10 di video selanjutnya ya. Sekarang kita mau tidur dulu. Guys.
sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan di-share. Klik loncengnya. Oke, dadah.